Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi Mi Ango. So hari ni aku berada dekat Taiping. Aku berada dekat Taiping Perak. Dan apa yang famous ni dekat Taiping ni, kalau tak silap aku, Yong Tau Fu lah kan. Yong Tau Fu yang famous lah dekat Taiping ni. So aku nak tengok lah Yong Tau Fu Taiping ni betul-betul padu ke tak. Sebab orang kata padu. Tapi tak apalah, aku baru sampai Petau penat dengan jalan jam ni. Sebab musim cuti sekolah minggu ni, orang cuti sekolah. Aku rasa aku pun dah sampai hotel. Nampak? Hotel pun dah sampai, nak check in dulu. Kita relax-relax malam lah. Nama pun Yong Tau Fu kan, kita makan malam. Stay tuned. So guys, aku dekat Yong Tau Fu belakang bomba. Korang boleh nampak tu lah. Tu bomba, ni Yong Tau Fu. Betul-betul depan Taiping Mall. Ni Taiping Mall, sana balai bomba. Dia belakang bomba. Mana Yong Tau Fu, Yong Tau Fu, Yong Tau Fu. Semua Yong Tau Fu. Yong Tau Fu belakang. Nama? Yong Tau Fu Taipei. Yong Tau Fu Taipei. Nama nak mari sangat. Tapi ada orang kata suruh pergi try yang Kak Lia punya. Gerai nombor 17. First thing first. Gerang rebus. Utama kita pada hari ini. Apa? Tahu dia habis gedok. Tadi rasa super tinggi. Sini rasanya dia punya susah dia hak main peranan sebenarnya. Buah hitam dia sedap. Buah hitam dia sedap. So konklusi dia, kuah dia je yang main panan. Takkanlah saya nak kena sebut juga sosis rasa macam mana, sayur rasa macam mana. Dia kuah saja yang main peranan kat sini. Tapi personally rasanya semua kedai sama je rasa. Rasa semua kedai semua sama sampai ke ujung sana. Dia tahu aku. Rasa sama je. Dia tahu lah, rasa lebih kurang je lah. Tak, mana tak? Rasa sama lagi semua kedai eh? Saya kuah dia pedas sikit lah. Kalau siapa minat pedas, okey lah. Tapi siapa yang tak makan pedas, dia terasa. Dia ada pedas, ada manis. Rasanya dia campur antara dua ni. Dia campur sekali. Combine. Itu lah jadi pedas tu. Tapi kalau korang request yang hitam ni saja, rasanya tak pedas tu. Sebab yang hitam ni manis. Yang tu pedas. So kalau dia sekali ni, mesti dia campur. Kita jadi pedas tu. Tadi nampak banyak, tak tahu nak habis lah. Berantu. Korang sendiri boleh nampak. Licin. Memang licin, sikit licin ni. Apa yang boleh bagi tahu, dia punya rasa sedap. And tapi datang Taiping, amat-amat recommend lah datang. Nanti kan orang tanya tak tahu rasa dia macam mana. So kenalah datang. Betul tak Mama? Betul. Nampak tu. Mama dah 2 kali datang. Mak saya pun dah jadi YouTuber. Ni nak jadi YouTuber. Okay. Berhenti cikgu nak jadi. Berhenti cikgu tapi nak jadi YouTuber. Boleh lah. Orang kata apa, buat rasa-rasa boleh lah. Tapi rasa dia, orang kata apa, tak dapat rasa dekat mana-mana Yong Tau Fu ke tempat lain. Hanya di Taiping saja. Sebab selalunya aku makan Yong Tau Fu kat mana-mana, dia rasa manis dia lebih. Kacang, kacang pun kurang. Ini kacang tak kedekut langsung. Memang sedap. So amat berbaloi. Siapa yang datang Taiping memang kena cuba. Memang kena cuba. Tengok sikit Yong Tau Fu. Korang pilih lah nak Yong Tau Fu mana. Ya, memang banyak. Tapi rasanya rasa semua sama. Tak payah pilih lah. Aku tak nak bagi tahu kedai mana, nombor berapa, nombor berapa. Korang pergi je mana-mana. Datang duduk terus. Order. Okay.